Oke teman-teman Rudeler, kali ini kita akan konten buka-bukaan spesial khusus untuk PCP Ruger Black Army VTR. Gimana untuk kelanjutannya? Simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam berdealer. Jumpa kembali di channel Sobat Berdealer ya. Kali ini kita sudah kedatangan lagi nih unit senapan spesial dan juga cukup best seller di gudang kami, yaitu PCP Ruger Black Army VTR. Siapa sih yang gak kenal sama unit senapan yang ringan dan juga cukup banyak peminatnya ini? Apalagi harganya juga tergolong murah, di budget 1 jutaan kalian sudah bisa bawa pulang untuk unitnya. Nah teman-teman, untuk kalian yang belum tahu terkait senapan PCP Ruger Black Army VTR, kalian harus sekali untuk tonton videonya supaya kalau kalian mau beli, kalian itu punya gambaran, oh ternyata senapannya itu seperti ini toh, kayak gitu. Oke teman-teman, nah sebelumnya saya mau spill dulu terkait harganya nih. Jarang-jarang ya kita spill harganya di awal video. Jadi tak kasih bocoran untuk harga dari PCP Ruger Black Army VTR di bulan ini, yaitu dibanderol di 1,8 juta rupiah ya, seperti itu teman-teman. Jadi di harga 1,8 kalian sudah bisa bawa pulang senapan PCP Ruger Black Army VTR untuk unit only. Kira-kira di harga segitu worth it nggak sih mendapatkan senapan PCP VTR ya? Kita akan bahas tuntas untuk kekurangan dan juga kelebihan dari senapannya. Oke teman-teman modeler. Nah untuk larasnya sendiri ini memang kelihatan lebih panjang ya. Senapan ini punya laras panjang 70 cm. Jadi sehingga kalau kalian berburu pakai senapan ini lebih puas ya, jarak jangkauannya juga jauh lebih jauh ya, seperti itu. Lalu untuk tabungnya sistem tabung tanam ciri khas dari PCP Ruger dengan bahan kuningan OD 25 mm dan juga dengan pengisian aman di 2700 PSI ya, seperti itu. Lalu sudah ada manometernya juga untuk sistem pengisian pakai derat ya, seperti itu teman-teman bediler. Lalu untuk senapan ini itu masih single shoot ya. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, mbak kok masih single shoot? Ya karena harganya murah teman-teman. Kalau kalian mau ambil yang magazine, kita juga ready, namun perlu ada tambahan biaya, yaitu PCP Ruger Black Army magazine juga ready kok ya, seperti itu. Oke untuk selanjutnya, senapan ini modelnya model klasik dan hanya punya satu varian warna popor saja, yaitu warna hitam. Jadi masih belum ada variasi lain nih untuk warnanya. Jadi untuk PCP VTR itu memang warnanya popornya full hitam. Dan yang membuat senapan ini itu beda dari PCP Ruger yang lain, senapannya ini desainnya lebih kelihatan elegan ya. Mungkin karena bagian laras dan juga tabungnya itu dicat berwarna krom teman-teman. Jadi sehingga menjadikan senapannya itu kelihatan lebih elegan, terus kelihatan juga lebih mewah, terus juga kelihatan lebih mahal. Padahal harganya itu murah ya, seperti harganya cuma 1,8. Kalian sudah bisa bawa pulang senapan PCP seperti ini. Dan untuk jarak akurasi terbaiknya itu di 20 hingga 40 meter, jangkauannya di 80 hingga 100 meter. Kalau kalian ingin berburu menggunakan senapan ini ketika diisi full angin 2700 PSI, itu kurang lebih bisa menghasilkan sekitar 20 hingga 30 kali tembakan teman-teman, tergantung setelan powernya juga. Dan untuk speed tracknya, senapan ini punya 3 speed track tarikan yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ketika berburu ya, seperti itu. Desainnya klasik, simple, terus ringan juga dibawa kemana-mana ya. Untuk bobotnya ini kurang dari 3 kg tanpa aksesoris, jadi recommended sekali untuk kalian yang sudah mulai beranjak sepuh ya, seperti itu. Untuk para pemula juga cocok, terus untuk kalian yang dananya minimalis juga sangat cocok sekali. Jadi untuk kalian yang ingin beli, siapkan budget 1,8 juta rupiah untuk meminang PCP Ruger Black Army VTR di harga tersebut. Itu hanya untuk unit only. Apabila ingin tambah teleskop, kalian bisa tambah paket full setnya, cuma tambah 300 ribu rupiah ya, itu sudah dapat
teleskop 3x9x40 di harga 2,1 juta rupiah. Seperti itu. Untuk info lebih lanjut terkait pemesanan PC baru Gerblek RMB VTR bisa untuk langsung hubungi CS-nya yang ada di bawah sini. Apabila yang ingin transaksi, nomor rekening kami hanya atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nomor rekening tersebut, hati-hati sekali, itu penipuan. Ya, seperti itu. Baik, teman-teman berdealer, mungkin sekian dulu informasinya. Terima kasih dan salam satu laras. Dadah.